Kondisi alam hanya kita sarankan kepada masyarakat semua saling waspadalah dengan cuaca yang cukup ekstrim sekarang ini. Nah, kita bisa melihat dengan daerah-daerah lain ya, daerah lain. Tapi risiko kita ada sebuah kesimpulan ini mungkin masalah banjir saja kadang-kali ya, banjir tapi terlalu parah. Kalau masalah longsor itu mungkin ada beberapa jalan. Ya, ada beberapa jalan, tapi terlalu risiko karena memang jumlah kapasitas pemakainya juga tidak terlalu banyak seperti di kota. Itu harapan kita kalau memang ada ya segala informasi bagaimana kita bersinergi dengan pihak-pihak ketiga juga untuk mengantisipasi memperbaiki untuk sementara. Jadi daerah kemarin sudah diperbaiki dengan provinsi kan yang dikatakan sana. Ya, kalau daerah kita di sini masalah risiko longsor, kalau kota saya rasa belum. Kalau ini sudah. Kemarin Pak ada yang arah ke Pesok. Arah Pesok. Pesok kapan? Kemarin. Gimana? Dari mana tuh? Di jalur mau ke arah Gunung Serang. Oh, jalan. Jalan. Masyarakat ya. Nah, kalau yang untuk jalan saja kalau dekat sini itu sekalipun statusnya belum jelas, tapi itu masih tanggung jawab kita semua untuk perbaikinya ya. Kalau ada longsor kita perbaiki. Untuk namanya bencana ya kita juga tidak menganggarkannya, tetap kita ambil sikap untuk memperbaiki supaya tidak lumpuh ya perekonomian yang ada ya, tersesuaikan dengan kondisi, yang penting ada alternatifnya, tetap jalan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!